Kita mancing lagi, geng. Kita akan mancing dasaran dan kita akan mancing ikan krisi dan mancing ikan kerapu. Oke, hari ini cuacanya alhamdulillah baik, bagus, tidak berangin dan ombaknya sudah berkurang. Dan alunan yang seperti kalian tengok macam inilah. Ini yang sedikit beralun, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Oke, geng, kita akan mancing dasaran hari ini. Kita akan mancing di spot pinggiran. Kita dekat dengan pantai sana. Oke, kita langsung mancing aja. Semoga ada strike dan semoga ada strike babon nanti. Oke, sama mancing. Yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dan dukung terus channel ini supaya berkembang. Salam satu hobi. Ciao. Oke, geng. Ini adalah tackle yang saya gunakan. Seperti biasa. Senon by Matic dan reel Kaizen Haruki 1000. Line yang saya gunakan adalah line PE08 dari Coral Extreme dan saya gunakan hook 3 Apollo dan Apollo. Oke, bismillah. Semoga ada strike. Angin, tiupan angin ke arah utara. Lama datang mancing sebab keadaan buruk, cuacanya kurang oke. Dekat pasar pun tidak ada rakyat juga. Yang kedalaman di sini sekitar 10 meter ataupun kurang lebih lah 10 meter. Kadang tak sampai pun, kadang-kadang cuma 8 meter ke dalam. Oke, geng, strike itu, geng. Strike. Macam kerapu nih. Oke, betul. Oke, geng, dapat kerapu, geng. Ini kena ambil ni sebab ikan tak ada ni. Walaupun kecil kita tak ambil juga. Oke. Alhamdulillah. Oke, geng, cari lagi, geng. Sekejap aja dari tarik. Oke, geng, start, geng, geng, start. Start lagi nih, geng. Sekiru saing.
Oke, geng. Nah, dapat krisi, geng. Krisi good size. Oke, geng. Macam-macam ni je dah dapat ni. Oke. Tak payah pun besar-besar sangat. Oke, geng. Dah dapat dua. Umpannya tak habis pula. Tak boleh letak balik. Turun balik, geng. Okay, cuaca hari ni cerah sangat. Semoga saja hari ni tak cepat turun angin. Kalau misalnya dah dapat banyak ikan, bolehlah turun angin nanti bila saya nak balik. Aduh, lama dah tak mancing ni. Ramai dah angler-angler ni bosan kat lantai ni. Duduk kat rumah aje. Nak mancing belut pun kurang minat. Lama sekali dia ambil ni. Ikan tak banyak lagi. Okay, geng. Strike lagi, geng. Dia tak bunuh. Alright. Oh, baby kerapu lagi, bro. Yang ni tak boleh ambil. Yang ni mesti kena liris. Sebab dia kecil sangat. Mana boleh makan macam ni? Daging pun tak ada ni. Kecil je. Okay, bye. Senanglah kau hari ni. Saya liris. Boleh pakai lagi lampa ni. Kena ganti lain. Okay, geng. Balik. Start lagi, geng. Semoga ni bukan kerapu lagi ni. Krisi boleh lah. Pasangkan buat umpan talang lagi. Oh, boleh lah. Umpan talang. Umpan talang. Okay, kita pasangkan umpan dulu. Pada strike besar ini. Pasangkan umpan talang. Aduh, geng, nak lucu. Macam ni, geng. Cara pasangkan umpan talang. Kalau saya macam ni lah. Mungkin kalau orang lain lagi lah. Ya. Saya gunakan ni dekat ekor. Dekat belakang. Kalau orang lain mungkin lewat belakang. Lewat depan pula. Geng, semoga ada strike. Strike besar, geng. Okey, geng. Okey, pancing ni kita letak dekat belakang. Alright. Okey, geng. Umpan kita turun. Okay, geng. Semoga ada strike ikan besar ini. Alright. Okay, geng. Kita mancingkan krisi lagi. Okay. Geng, turun lagi, geng.
saya letak pancing besar dekat sana. Apa-apa yang dapat lah boleh. Okey, strike. Dari sini. Oh, besar lagi ni. Tambah sedikit besar ni. Macam bunyi real. Besar. Size. Alright. Okey, geng. Turun lagi. Oh. Boleh turun langsung tangkap, geng. Kurisi. Kurisi ni dia sedikit berbeza, geng. Ini dia perbezaan warna kurisi. Dari bentuk corak moncong dia punya dengan warna dia punya sisik sangat berbeza, geng. Okey. Geng, cari lagi, geng. Pancing besar macam ada sambaran, geng. Kita tengok dulu, geng. Okey, geng. Sambaran, geng. Besar. Okey, geng. Kamu besar, strike. Strike, geng. Oh, lucut, geng. Aduh, lucut. Okey, geng. Lempar balik. Lucut, geng. Lucut, lucut, lucut.
pengecut. Tarikan dia macam kerapu jeng. Macam kerapu, kerapu, kerapu. Kita tak gintik. Gintik, strik, sukses. Oke, geng. Krisi besar, geng. Oke, geng. Besar, geng. Good size. Good size, geng. Spot sekarang udah pindah, geng. Sebab tidak kami pasangkan jangkar. Dia sudah hanyut. Sudah ada kedalaman sekitar 15 meter ataupun 20 meter. Cumi bro, cumi.
Cumi lepas, bro. Kacau, bro. Benda apa tuh dalam, bro? Benda apa nih, bro? Oke, geng, ini adalah hasil hari ini. Ada beberapa ikan grisi dan juga kerapu. Kerapu cuma ada dua. Yang lain ikan grisi. Oke, geng. Sampai jumpa di hari esok. Oke, geng, sekian video trip hari ini. Kita sudah mancing tadi. Kita mancing teknik Apollo menggunakan umpan udang potong-potong. Dan inilah last. Sekarang udah pukul 11:30 dan kita akan balik ke tepi lagi. Cuaca pun udah mulai tiup. Angin udah mulai tiup. Dan sampai jumpa di trip besok. Semoga aja besok cuacanya teduh. Dan yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam satu hobi, Panji Selangah. Mantap. Bye-bye.